Halo Cika, jumpa lagi dengan Kimoto Story. Nah, kali ini di Urban Tourism perdana ngevlog dengan tema Urban Tourism. Perdana saya datangi tempat bersejarah di Kota Makassar, yaitu Benteng Rotterdam. Benteng yang berdiri kokoh di tengah Kota Makassar, yang dulunya sebagai benteng pertahanan dari Kerajaan Goa Talo. Oke? Tonton terus di channel Kimoto Story. Selamat menyaksikan Urban Tourism Benteng Rotterdam. Fort Rotterdam adalah sebuah benteng peninggalan Kerajaan Goa Talo. Letak benteng ini berada di pinggir pantai sebelah barat Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dengan nama asli benteng ini adalah Benteng Ujung Pandang. Biasa juga orang Goa Makassar menyebutnya benteng ini sebutan Benteng Banyuwangi, yang merupakan markas pasukan Katak Kerajaan Goa. Benteng Ujung Pandang ini berbentuk seperti seekor penyu yang hendak merangkak turun ke lautan. Dari segi bentuknya, sangat jelas filosofi Kerajaan Goa bahwa penyu dapat hidup di darat maupun di laut. Begitupun dengan Kerajaan Goa yang berjaya di daratan maupun di lautan. Sekitar 200 tahun Belanda menggunakan benteng ini sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan berbagai macam aktivitas pada tahun 1937. Kepemilikan Benteng Rotterdam oleh Dutch Indies Government diserahkan kepada Fort Rotterdam Foundation. Benteng ini terdaftar sebagai bangunan bersejarah pada tanggal 23 Mei 1940. Di kompleks Benteng Ujung Pandang ini terdapat Museum Lagaligo, yang di dalamnya terdapat banyak referensi mengenai sejarah kebesaran Makassar, Goa Talo, dan daerah-daerah lainnya yang ada di Sulawesi Selatan. Sebagian besar gedung benteng ini masih utuh dan menjadi salah satu objek wisata Kota Makassar. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa yang ke-9 yang bernama Iman Rigau Deng Bonto Karaing Lakiung. Awalnya benteng ini berbahan dasar tanah liat. Namun pada masa pemerintahan Raja Goa yang ke-14 Sultan Alauddin, konstruksi benteng ini diganti menjadi batu padas yang bersumber dari pegunungan Kars yang ada di daerah Kabupaten Maros. Demikian cerita singkat dari sejarah Benteng Rotterdam. Nonton terus Urban Tourism Story to Story dari Kimoto Story. Tetap dukung channel Kimoto Story agar tetap berkembang dan tetap mengabadikan story to story dari perjalanan Kimoto Story. Dan sekian vlog kami di Benteng Rotterdam, karena lumayan luas Benteng Rotterdam ini, kita lumayan agak ngos-ngosan untuk ngambil video. Tapi memang ini adalah sejarah sekali buat Kota Makassar, di mana dibangunnya sebuah benteng pertahanan untuk melindungi Kerajaan Goa Talo pada invasi dari Belanda. Oke, tetap like, komen, dan subscribe channel Kimoto Story di episode Urban Tourism. Bye-bye.